Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu Waras. Sedulur sekalian, semoga panjenengan tetap setia dalam channel Matan TV. Dan kali ini kita ngaji Jawi. Ngaji Jawi kita adalah soal wayah atau wektu. Ada orang bilang waktu dari pedang. Kalau waktu itu adalah pedang, berarti waktu itu adalah sebuah bilah pedang yang seolah-olah akan menerkam kita, akan merobek-robek kita, kalau kita tidak siap hadapinya. Kan begitu. Ada yang bilang waktu adalah uang. Berarti kalau kita tidak mengalami waktu, kita kosong uang. Masa ini ya kasih kosong duit yang bergabar dibayar yang biasa. Kenapa? Kok waktu adalah uang? Waktu adalah untuk mencari uang itu. Dan itu lu kapan? Nah, saat ini kita melihat pada masa lalu. Berarti masa dahulu sebelum kita mengenal adanya jam. Adanya jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 12. Itu adalah hitungan jam. Yang jam itu nanti bisa di bawahnya jam. Itu adalah menit. Di bawah menit lagi ada detik. Hitungannya. Karena setiap hitungan 1 detik itu nanti tik, 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 sampai 30 detik. Itu disebut setengah menit. Sampai 60 detik itu disebut 1 menit. Kalau 1 menit itu dihitung lagi tik 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 sampai 59 menit. Itu berarti menuju kepada 1 jam karena 1 jam itu dihitung dalam 60 menit. Nah, sebetulnya waktu itu sendiri apa? Itu yang kita bicarakan itu. Waktu sendiri itu apa? Nah, jatah dengan adanya jam dan tadi itu sebetulnya adalah hasil kesepakatan dihitung dari sini tadi barangkali itu hanya kesepakatan atau satu hidup nafas yang dihitung detik itu hanya kesepakatan. Sekarang ketulanya, kalau tidak ada jam, mungkinkah tidak ada waktu? Tetap ada dan tetap berjalan waktu ini. Kalau tidak ada jam, toh ada seawan baru bunyi. Itu waktu. Itu wayah. Kalau satu hari satu malam, itu dihitung sedino suni. Bisa coba nih. Kalau 5 hari 5 malam, itu disepakati adanya sepasar. Pon bagi kliwon bagi pahing. Ini. Dan nanti kembali ke pon. Cokornya kan menu. Cokor dino nih. Nah, kalau 1 minggu, itu dihitung wuku, itu 7 hari. Hitung dino itu wuku atau minggu. Nah, dino itu dihitung sangka akar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akar disebut 1. Kalau mau jawab itu kenal dino akar Senin sampai Sabtu. Kenal 5, maka 1 itu 7 hari digolongkan dalam 1 wuku. Nah, lah orang yang wuku, orang yang hitungan dino menunggu, ya orang yang waktu. Tetap waktu itu ada dan berjalan. Nah, waktu itu dewe apa? Wong bingung juga ketika ditanya apakah itu waktu. Kalau di Indonesia itu akan mengandung beberapa falsafah. Satu falsafah waktu adalah sebuah realisme.
sebuah kenyataan. Sehingga waktu adalah sebuah tatanan yang berada di luar semua hal, termasuk manusia dan peristiwa-peristiwa. Terdapat satu waktu asali dan primordial, dan semua peristiwa berakhir dalam waktu asali ini. Setelah mendapatkan identitas dan mutunya di sana, semua peristiwa dialami, dikuasai oleh takdir, dan semua peristiwa manusiawi harus menyesuaikan dengan keteraturan yang telah ditetapkan. Arti waktu bagi seseorang dapat berbeda dengan arti waktu bagi orang yang lain. Nah, dari ini kita tentu akan membicarakan bahwasanya sebelum Mbah itu mengenal jam, Mbah saya itu juga belum mengenal jam pada waktu itu. Jam itu paling gak roh. Tapi Mbah saya mengenal wayah. Wayah yang dibagi dalam satu hari di 24 jam ini. Ketika tengah wengi ini, tengah wengi itu jam 12 malam kalau sekarang itu disebut tengah wengi, jago luruk sepisang padanya. Itu tengah wengi. Karena Mbah saya, mungkin Mbah Anda juga, dan mungkin orang-orang Jawa masa lalu, itu hanya mengenal waktu dan ruangnya. Lahirlah alam semesta. Sehingga dia memahami bahasa alam itu sendiri, tidak tergantung dengan bahasa elektronik dan bahasa yang lain. Jaga pura sepisah, tengah bumi. Rotok rono maneh, ono jenenge para esu. Jenenge lintang panjerino. Kita undur. Jangan. Karena yang diketahui hanya alam dan waktunya. Esok, ono pada sengenge. Mereka saya rata duri di jenenge sanggai. Awan antaran pasang ini di tengah-tengah. Rata ngulon sidik sang ini di jam luruh di korone saat itu. Itu jenenge sore. Arab angsluk wis suryo. Arab angsluk wis sang ini rata. Mulan semai mepet angsluk ikut jenenge surup sering ini wis entek atau peteng jenenge bengi. Nah ini yang dimengerti bahasa kita, dan waktu dan alam ini adalah kekuasaan dari Tuhan yang ini yang menguasai waktu. Manusia hanya berada dalam tatanan ini dan tidak boleh menghindar dari peristiwa-peristiwa yang ada. Maka setiap waktu, setiap wayah itu ditandai karo dungo. Ini ditandai dengan dungo. Saiki dikupas menawa tengah wengi. Tengah wengi jago dulu lah sebesar jago dulu kepindulan sapan dalani. Itu berarti wis cedak ing para esuk. Mbah-mbah biyen nandai dengan dungo-dungone.